putri yang terakhir, anak paling bontot. Selamat siang, Mama Ibu Neti. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih karena kami dari Prodi Fisika sama TP masih diberikan kesempatan untuk magang di sini. Walaupun sebenarnya prodi kami enggak ada hubungannya ke perpustakaan. Kenapa ini. Memilih ke sini? Karena dekat, Ma. Oh, karena dekat. Kamu karena pilihan dekat. Iya, karena dekat. Walaupun ada hubungannya tetap milih di APD. Nomor 1 di APD. Ya. Ya, Ma. Oke, terima kasih ya. Yang pertama saya juga mau berterima kasih sama Mama karena pertama kali kan saya di sini saya langsung ditempatkan di bidang sekretariatan. Jadi di hari ketiga kalau saya nggak salah sempat saya demam tinggi dan Mama sangat-sangat memperhatikan anak-anak magang, langsung datang dan menghampiri, langsung tanya kenapa kok diam, matanya kenapa merah gitu. Jadi kita merasa orang tua kita ada di sini gitu. Terus di bidang sekretariat juga lucu-lucu, ada Pak Subi, ada Mbok Desi, ada Mbok Geocha, Mbak. Geocha. Geocha yang mana? Yang paling kurus tuh. Yang paling langsing. Mbok Sugi. Kalau Mbok Sugi, kalau jajan baru terus sama Mbok Sugi. Jajan, ngomongin jajan. Kalau sama Bli Krisna, ada beberapa bahasa Batak yang dia tahu, tapi bahasa Bataknya kotor. Dia nanya ke kita, jadi kita kaget cuman lucu gitu. Ya, jangan mesin ke hati ya. Ada Bu Artini juga yang cerewet enggak Bu Artini? Bu Artini enggak cerewet, Bu, cuman Bu itu enggak suka, enggak terlalu banyak bicara, cuman memantau-memantau aja. Mantaunya jadi one mandor gini dia. Diam aja gitu di meja. Terus kita masuk ke pelayanan, kita ketemu sama Aji, ada Bu Neti, ada Bu Ratna yang cantik, ada Bu Feni yang baik, ada Mama enggak cantik. Ratnanya cantik. Barang masih muda. Lu kan cantik ya. Coba cantik dong. Mama cantik.